Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Dato' Sri Megadi Shariman Zaharudin optimis sasaran awal 4 pingat emas di Sukan Paralimpik Paris 2024 adalah realistik. Jelasnya atlet para kini banyak dibantu oleh kerajaan seharusnya boleh melepasi pencapaian edisi sebelum ini. MPM juga mensasarkan untuk menghantar 30 atlet di Paris berbanding 22 atlet yang beraksi di Tokyo. Kita kena move forward, kita kena maju ke hadapan. Tak boleh rasa oh 2-1 no more. Sampai bila negara kerajaan habis duit kita untuk bagi bajet, takkan kita setakat 1-2 emas. You have to get a lot of medal if possible. This belongs to rakyat. Ini duit rakyat, bagi balik kepada rakyat. Ini satu kita punya inisiatif, satu kita punya apa tu pemangkin kita untuk menang. Antara atlet yang telah layak ke Temasya Paralimpik Paris adalah dua atlet olahraga para, iaitu Ziyad Zulkifli dan Latif Romli. Manakala empat daripada sukan para renang dan dua atlet para memanah, iaitu S. Suraj dan Nur Janarom Abdul Jalil. Sementara itu, jaguh lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli mengimpikan untuk meraih hat-trick pingat emas di Sukan Paralimpik Paris nanti. Saya punya mata pemakai semangat sebab saya world champ dah 3 kali, Asia pun 3 kali dan saya untuk diri saya sendiri saya fokus dan target Paris pun 3 kali juga saya target hat-trick. Jadi mungkin sebenarnya nak break world record lah dalam 7 ataupun 7-8. Latif sebelum ini pemenang emas dalam temasya berprestij itu pada 2015 di Doha dan 2017 di London sebelum terpaksa berpuas hati dengan pingat perak di Tokyo. Perkembangan Liga Super. Selangor FC mengesahkan kedudukan selaku naib juara Liga selepas menewaskan Kedah Darul Aman KDA FC 1-0 di Stadium Darul Aman. Status naib juara itu sekaligus melayakkan anak buah Tan Cheng Ho untuk beraksi pada Piala AFC musim depan. Kemenangan tipis itu membolehkan The Red Giants menghuni tangga kedua dengan 58 mata sebelum pertembungan terakhir Liga menentang PDRM FC pada 17 Disember ini. Selangor meraih gol yang dicari menerusi Aaron Delville Rodriguez pada minit ke-64. Gol tersebut terhasil menerusi kuisan cantik bola lintang daripada Brandon Gunn yang disambar Aaron Dell dan melewaskan penjaga gol Kedah Kalamullah Al-Hafiz. Gol Aaron Dell itu menambah koleksi jaringan liganya dengan 23 gol kekal penjaring terbanyak liga ketika saingan berbaki satu perlawanan. Kemenangan itu membolehkan Selangor kembali beraksi di peringkat Asia kali terakhir pada musim 2015-2016. Sementara itu, pengendali Kedah Darul Aman KDA FC, Nafuzi Zain, tetap berbangga dengan prestasi anak buahnya selepas tewas 0-1 kepada Selangor FC. Sasaran Nafuzi kini mahu menamatkan kempen Liga di tempat 3 terbaik. Sabah dengan Kedah sekarang ni berebut untuk pakai tempat 3 lah. Jadi kita pergi ke Sabah pun kita harus menang lah. Kita tahu 2 game ni memang tough game. Kita yang decide di mana tempat kita pun kita testi berpeluang, kita cuba yang terbaiklah untuk at least ialah untuk berada di sekali kita dah confirm 4 atas lah, jadi kita perlukan antara tempat terbaik tu nombor 3. Kedah akan bertandang ke Likas pada 17 Disember ini berdepan Sabah FC untuk aksi terakhir Liga. Sementara itu, Terengganu FC, TFC akan membariskan pemain muda daripada skuad TFC 2 bagi perlawanan menentang Penang FC di Stadium Bandaraya Pulau Pinang malam ini. Ketua jurulatihnya, Tomislav Steinbrockner, berkata beliau terpaksa merehatkan beberapa tonggak utama skuad Penyu untuk proses pemulihan, selain mengembalikan kecergasan selepas melalui jadual perlawanan yang padat. Selain itu, ia juga sebagai persediaan menghadapi perlawanan akhir Piala Malaysia menentang skuad gergasi JDT di Stadium Bukit Jalil Jumaat depan. Meskipun pemain muda bakal membaraisi skuad utama bagi aksi Liga Super itu, beliau tetap menjangkakan persembahan yang baik daripada pasukannya. Rabu lalu, TFC berkongsi mata dengan Central Coast Mariners selepas terikat satu sama dalam aksi kumpulan G saingan Piala AFC di Stadium Central Coast Gosford.
Liga Perdana Inggeris. Arsenal terus gah di puncak Liga selepas menundukkan Wolverhampton Wanderers 2-1 di Stadium Emirates. Tuan rumah tidak menunggu lama untuk mengecewakan pelawat apabila pemain sayap Bukayo Saka meraih gol pertama seawal minit ke-6. 7 minit berselang, giliran kapten pasukan Martin Ortegaard menambah jaringan dengan rembatan kencang menewaskan penjaga gol Wolves, Jose Sa. Wolves menggandakan asakan untuk mencari jaringan dan ia berjaya menjelmakan minit ke-86 hasil ledakan Matheus Cunha. Bagaimanapun, tiada jaringan terhasil selepas itu menjadikan keputusan 2-1 kekal hingga whistle penamat. The Gunners kendalian Mikel Arteta kekal mendahului Liga dengan 33 mata. Diikuti Manchester City di tangga kedua dengan 29 mata namun kurang satu perlawanan. Sementara itu di Stadium James Park, Newcastle berjaya menewaskan Manchester United 1-0 meskipun dibelenggu dengan krisis kecederaan. Jaringan Anthony Gordon di babak kedua memastikan The Magpies memintas United untuk berada di tangga kelima Liga Perdana Inggeris. Namun kemenangan 3 mata itu perlu dibayar dengan harga mahal selepas penjaga gawang Newcastle, Nick Pope, memasuki senarai pemain yang cedera. Pope disyaki mengalami bahu yang terkehel. Sekian Stadium RTM, H-Click dan berita perdana. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Melisa Medani, tekad perpaduan penuhi harapan. We'll be right back.